Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan guys. Nah, seperti biasanya di sini Mimin akan membahas informasi seputar Donghua nih guys, baik yang terbaru ataupun season lanjutan. Dimana karena banyaknya nih dari kalian yang request untuk dibuatkan nih ataupun diinfokan untuk Donghua yang satu ini, makanya Mimin telah mencari guys dari beberapa sumber dan akhirnya menemukan, dan ternyata Donghua ini sudah ada tanggal untuk perilisannya guys. Nah, kita bisa lihat di sini guys di poster terbaru yang diupload di Weibo, yang tentunya yang menunjukkan tanggal di bawah nih guys bahwa akan dirilis pada tanggal 21 Juli 2024. Ya walaupun masih lama guys, tetapi setidaknya nih kalian bisa save dulu guys, jadi nanti kalian sudah tidak nanya-nanya lagi untuk Donghuanya. Yang pastinya jadi kabar gembira banget nih untuk kalian semua, dimana sudah sejak lama sejak season pertama Donghua ini berakhir. Dan awalnya si Mimin mengira Donghua ini tidak akan mendapatkan season lanjutan, namun ternyata tak disangka-sangka pergerakan mendadak di official Weibo Tomb of God dipastikan bahwa Donghua ini memiliki season kedua guys. Nah, pastinya sih kalian ataupun Mimin gak sabar nih untuk nunggu perilisannya. Apalagi kalau dilihat dari previewnya, Donghuanya ini sudah di upgrade guys, alias agak glow up guys, dimana nampaknya Chengnan di sini kita lihat di previewnya sedang melompat dari tanah dan menghadapi naga raksasa yang menukik turun dari langit, yang tentunya pemandangan ini bisa dikatakan sangat mengesankan dan sangat menarik untuk dilihat semua orang guys. Pastinya di sana juga menampilkan perbatasan barat negara bagian Chu hingga gurun kematian, dan menampilkan juga dewa dan iblis Taichi yang sangat menarik perhatian, yang pastinya buat kita semua nggak sabar menantikannya guys. You would get hit!